Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jawa Timur turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Cuaca yang sangat terik dan berdesak-desakan membuat satu persatu mahasiswa tumbang. Beruntung ada tim medis dari Dinas Kesehatan Surabaya dan relawan yang membantu mahasiswa. Para relawan secara bergantian menggotong pendemo yang pingsan dan pusing di tengah lapangan untuk memberikan pertolongan. Banyaknya mahasiswa yang pingsan membuat tim medis kewalahan karena jumlah tim medis dan relawan sangat terbatas. Kasus yang kami tangani, beberapa mahasiswa tadi banyak yang pingsan, ada yang mengeluhkan pusing dan lemas karena memang cuaca di sini sangat panas. Dan juga ada beberapa relawan yang juga membantu kami, kurang lebih sekitar 20-an yang pingsan. Sedangkan ada yang kakinya terkena paku juga, ada yang memang lemas dan pusing, itu beberapa juga. Tim medis juga menyediakan beberapa ambulans untuk mengantisipasi para pendemo yang membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit. Amar Bahri, CTV.